Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu atas nikmat-nikmat semua tersebut, agar kiranya Allah terus tambahkan kepada kita lebih banyak lagi karunia serta nikmat-nikmatnya, serta hindarkan diri kita dari azab serta siksanya. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini kita dapat bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC. Insyaallah di program ini sama-sama kita akan mengkaji kitab suci Al-Quran. Kita mulai dengan tilawah ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian juga kita akan lengkapi kajian kita dengan terjemah juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah serta tafsir dari kajian kita yang telah lalu. Terakhir kita masih di surat Al-Maidah ya. Terakhir masih di surat Al-Maidah, sudah sampai ayat yang ke-34. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali tilawah kita mulai dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Qur'annya di tempat masing-masing, di rumah atau mungkin juga ada yang sudah di kantor. Kita akan buka kajian kita dengan tilawah terlebih dahulu, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-37. Baik, kita akan langsung saja tilawahkan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum
Walahum azabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38 sudah sama-sama kita simak tilawahnya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berkenan mencatat simakan kita tersebut, juga tilawah kita tersebut, di antara sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke 35. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara untuk sampai kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun. Semoga kalian atau agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam tafsirnya, yaqulu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, amiran ibadahul mu'minin bitaqwahu, seraya memerintahkan kita semua hamba-hambanya yang beriman agar kita semua bertakwa kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia, dan takwa adalah, kata Ibnu Katsir, idza qaranat bitta'ati kanal muradu biha al-inkifafu anil maharim wa tarkil manhiyat. Takwa, jika kalimat tersebut direndengkan dengan kalimat taat, misalnya perintah bertakwa digandeng sama perintah untuk taat kepada Allah, perintah sholat mungkin, perintah zakat mungkin, kalau di sini perintah untuk mencari wasilah, dan salah satu makna wasilah sebagaimana yang akan kita baca nanti menurut para mufassirin, al-wasilah adalah at-ta'ah. Wasilah adalah maknanya ketaatan, takarrub, ya.
ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wasilah. Nah, jadi di sini kalimat takwa digandeng atau direndeng dengan kalimat wasilah yang maknanya adalah taat atau ketaatan. Nah, apabila kalimat takwa dalam Al-Qur'an atau apabila perintah bertakwa digandeng atau direndeng dengan kalimat atau dengan perintah untuk taat kepada Allah, maka makna daripada takwa adalah al-inkifafu anil maharim wa tarku al-manhiyat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya. Jadi itu makna takwa. Ya, secara umum makna takwa itu sebagaimana yang sudah sering kita dengar dari khatib jika menyampaikan khutbahnya, baik khutbah dua hari raya atau khutbah Jumat, ya, menyampaikan pesan takwa. Kemudian dimaknai yaitu takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini secara umum mana takwa itu. Jadi semua masuk, ya, termasuk ketaatan, taqarrub, ya, takwa masuk ke dalam makna takwa. Akan tetapi di dalam ayat ini memang kalimat takwa atau perintah takwa digandeng dengan perintah taat. Mana itu kalimat atau perintah taat di dalam ayat ini? Perintah taat di dalam ayat ini adalah wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menujunya, ya. Carilah wasilah menujunya, gitu ya. Qala Sufyan ats-Tsauri hadatsana Abi an Thalhah an Atha an Ibni Abbas radhiyallahu anhum ay al-qurbah. Ya. Makna wasilah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dari ayahnya, dari Thalhah, dari Atha, dan dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-wasilah al-qurbah. Makna wasilah adalah qurbah. Qurbah itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah atau ketaatan. Gitu ya. Wa kadza qala Mujahid wa Atha wa Abu Wa'il wal Hasan wa Qatadah wa Abdullah bin Katsir wa Suddi wa Ibnu Zaid. Demikian juga dikatakan oleh banyak kalangan mufassirin dari kalangan tabi'in seperti Mujahid. Ini nama-nama para ulama, ya, dari salafus saleh, ulama terdahulu dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in. Mujahid, ya, Abu Wa'il, Hasan, Qatadah, dan seterusnya di sini. Wa qala Qatadah, Qatadah rahimahullah berkata, wasilah ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yardihi. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah menujunya wasilah. Maknanya adalah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah, mendekatkanlah dirimu kepada Allah, atau mendekatlah kepada Allah, ya, dengan ketaatan-ketaatan, ya, wal amal, dan juga amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang makna wasilah,
Tentu secara bahasa al-wasilah, wasilah itu maknanya hiya allati tawassala biha ila tahsilil maqsud, sesuatu yang bisa memperantarai kita, mengantarkan kita untuk mencapai maksud atau tujuan kita. Ya, itu namanya wasilah. Misalnya, saya tinggal di Jalan Keramat Jaya depan atau seberang Islamic Center. Kantor saya SDI Mapaza ada di Jalan Samudra di Rawabadak Selatan, atau tepatnya di jalan apa namanya, alur laut lah ya, sekitar situ gitu ya. Nah, untuk sampai ke sana, tujuan saya yaitu kantor saya, untuk sampai ke sana saya menggunakan motor misalnya. Maka motor ini saya sebut wasilah, perantara yang menyampaikan saya dari tempat atau dari rumah sampai ke kantor. Nah, wasilah. Wasilah itu allati yatawassala biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang digunakan untuk ya memperantarai kita gitu, atau menyampaikan kita ke tujuan kita gitu ya. Itu namanya wasilah. Kalau ringkasnya, simpelnya, wasilah itu maknanya adalah perantara, perantara gitu ya, wasilah. Wasilah juga biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia, sebagian orang paham maknanya ya. Ya, kalau apa namanya, orang tua biasanya menasehati anaknya, ya, kamu kalau mau jadi orang sukses, ya, wasilahnya adalah tekun, jujur, itu wasilah menjadi orang sukses, yaitu sebab yang akan mengantarkan seseorang menjadi sukses atau menjadi berhasil dalam kehidupannya gitu ya. Itu wasilah. Wasilah itu perantara gitu ya, perantara. Ini wasilah. Nah, adapun di dalam ayat ini, makna wasilah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-qurbah wa ta'ah, yaitu ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan apa namanya, carilah ketaatan-ketaatan dan amal soleh yang bisa mengantarkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang bisa mengantarkan kita kepada Allah? Itu amal soleh. Amal soleh yang mana misalnya gitu ya? Ya, semua amal soleh. Tapi di dalam hadis dikatakan ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya, yang paling aku cintai dari hambaku ketika mendekatkan dirinya kepadaku adalah dengan yang wajib-wajib. Jadi yang wajib-wajib dulu, sholat lima waktu, puasa Ramadan, kemudian apa namanya, haji, kemudian juga zakat ya. Ini yang wajib-wajib dulu. Dan banyak lagi yang wajib, berbakti pada orang tua misalnya, memenuhi janji, jujur, itu kewajiban semua ya. Nah, yang paling aku sukai ya adalah dari hambaku ketika ia mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu melalui yang wajib, perintah-perintah yang wajib terlebih dahulu. Kemudian terus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah. Nah, baru yang kedua, yang nawafil, yang sunnah, hatta uhibbu, sampai aku mencintainya gitu ya. (Tuh)
Wal wasilah aidon, dan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan diantara makna wasilah juga, alamun ala a'la manzilatin fil jannah. Di antara makna wasilah, wasilah adalah sebuah kedudukan tertinggi di surga. Sebuah tempat. Ada suatu lokasi, sebuah tempat di surga yang paling tinggi, yang dekat dengan arsy. Dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut dikenal dengan wasilah namanya. Ya. Mungkin ada yang nanya, Pak Ustaz, bukannya surga yang paling tinggi Firdaus? Kalau surga iya. Ya, tapi ini ada tempat di surga namanya wasilah. Yaitu tempat yang paling tinggi di dalam surga, ya. Dari mana kita bisa mengambil makna tersebut, gitu ya? Di dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali yang berbicara tentang doa setelah mendengar azan. Nah, ya. Di dalam doa setelah mendengar azan, di dalam doa tersebut di antaranya ada doa di mana kita berselawat kepada Nabi, dan di antaranya ada doa kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ya, gimana? Ada yang hafal doa mendengar azan? Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini, gitu ya. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Kemudian apa lagi? Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, dan sholat yang telah ditegakkan. Ati Muhammadan al-wasilah, ya. Ya Allah, berikanlah Muhammad al-wasilah, ya. Ati Muhammadanil, biasa kalau di wasol, al-wasilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad wasilah. Itu di dalam doa kita, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan Nabi wasilah. Apa itu wasilah? A'la manzilatin fil jannah, yaitu manzilah, kedudukan atau tempat atau rumah, ya, yang paling tertinggi di surga. Derajat yang paling tinggi di surga, kedudukan yang paling tinggi di surga, sebuah tempat yang paling tinggi di surga, gitu ya. Itu wasilah, ya. Di antaranya diriwayatkan di dalam sebuah hadis, ya, tentang apa namanya doa tersebut, doa azan. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallaitum alayya fasalu lil waliyal wasilah." Apabila kalian bersalawat kepadaku, wahai umatku, kata Nabi, maka mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Kila, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma al-wasilah? Apa itu wasilah, wahai Rasul? Qala a'la darajatin fil jannah, la yanaluha illa rajulun wahidun. Wasilah adalah sebuah derajat, sebuah tempat, sebuah kedudukan yang paling tinggi di surga, ya. Dan tidak ada yang bisa mencapainya kecuali hanya satu orang saja, gitu ya. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap sayalah yang akan mendapatkan tempat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Nah, itu salah satu hadis. Makanya di dalam doa setelah azan yang diajarkan Nabi kepada kita, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, ini makna wasilah. Banyak maknanya, ya.
banyak maknanya. Tapi di ayat ini sekali lagi, apa makna wasilah di dalam ayat ini? Yaitu at-ta'ah wal-kurbah, ketaatan dan takarrub atau upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kalian di jalannya, yaitu di jalan Allah, semoga kalian beruntung ya. Lama amarahum bitarkil maharim wa fi'li ta'ati amarahum biqitalil a'da minal kuffari wal musyrikin al kharijina 'anit tariqil mustaqim at-tarikina lid-dinil qawim wa raggabahum fi dhalika billadhi a'addahu lil mujahidina fi sabilihi yawmal qiyamah minal falahi was-sa'adah al-'azima al-khalida al-mustamira allati la tabida wa la tahulu wa la tazulu fil ghurafil 'aliyatir rafiatil aminah. Di dalam ayat yang mulia ini, setelah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita hamba-hambanya yang beriman, yang pertama untuk bertakwa kepadanya, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkannya serta dilarangnya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan ketaatan-ketaatan dan amal soleh yang diridhoinya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berjihad. Berjihad yaitu memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Memerangi musuh-musuh agama Islam dan kaum muslimin, dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi kita, yang jahat yang memerangi kita. Dan kemudian Allah berikan janji kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mau berjihad di jalannya. Disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar, ya, berupa surganya. Ya Allah janjikan kemenangan, kebahagiaan di akhirat nanti bagi para mujahid, ya, kebahagiaan, kemenangan yang kekal, abadi, yang tidak bisa hilang, tidak bisa pudar, selamanya akan mereka nikmati kemenangan dan kebahagiaan serta keberuntungan tersebut, ya. Yang tidak pernah dibayangkan dan dirasakan, dilihat atau didengar oleh siapapun. Ya, kenikmatan-kenikmatan surga, apalagi kenikmatan surga khusus bagi para mujahid, gitu ya. Nikmat dipandang, nyaman ditempati, ya, yang tidak pernah dirasa jenuh dan bosan kenikmatan-kenikmatan tersebut ketika dinikmati. Kalau di dunia, ya, beli mobil baru yang mahal, merek terkenal, merek terbaru, dipakai setahun aja, paling lama setahun udah ada kepikiran pengen ganti, udah bosan. Apalagi kalau sudah keluar model baru, lo pengen ganti lagi, nggak tahan, nggak awet, ya, nggak bisa dinikmati selamanya. Rasa kenikmatannya juga akan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nah, kalau di akhirat, kenikmatan-kenikmatan tersebut abadi, ya, tidak pernah bosan kita menikmatinya, sesering apapun, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memberitakan tentang keadaan orang-orang yang kafir. Keadaan mereka sungguh menyedihkan, sungguh memprihatinkan.
Allah berfirman, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum, jikalau ya, sekiranya mereka punya, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini, ya, sumber dayanya semua punya nilainya, punya mereka, harta yang banyak punya mereka, gitu ya. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan dua kali lipat bersamanya ya. Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah, untuk menebus siksa di hari kiamat kelak, ma tukubbila minhum, maka niscaya tidak akan diterima dari mereka, gitu ya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka ada siksa yang pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman yang sangat keras sekali bagi orang-orang kafir. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi atau dijauhkan dari kekufuran, baik secara sadar maupun tidak sadar, dari kita, keluarga kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang kita cintai, semoga dijauhkan dari kekufuran, karena kekufuran adalah kebinasaan dunia dan akhirat. Ya, lihat keadaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan, di akhirat nanti mereka akan disiksa, diajab dengan siksaan yang pedih. Ya. Dan siksaan tersebut tidak bisa dikurangi. Meskipun mereka mau menebusnya. Ya, ditebus dengan harta yang banyak sekali yang nilainya seisi dunia, bahkan dua kali lipatnya, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kaya, gak butuh Allah. Ya. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa tidak bermanfaat sebanyak apapun harta kita di akhirat nanti, kecuali yang memang sudah kita nafkahkan di jalan Allah ketika kita masih hidup. Sebanyak apapun, kalau baru cuman, aduh, orang terkaya di dunia berapa sih hartanya? Triliun, baru triliun. Kamu punya uang yang nilainya senilai sumber daya alam semuanya yang ada di bumi ini, ya, bahkan di langit juga, gitu ya, bahkan dua kali lipatnya, ya, harta yang ada di bumi ini dikumpulkan, dikali dua, buat nebus ajab, buat nyogok malaikat supaya tidak diajab kita, gitu ya. Maka tidak akan diterima, ma tukubbila, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tukubbila minhum. Ya. Nah, ini sungguh sangat besar sekali, gitu ya. Ada sebuah hadis qudsi yang sangat luar biasa sekali, ya, berbicara tentang hal ini, serupa dengan ayat ini. Diriwayatkan yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli min ahlin nar." Di hari kiamat nanti dibawa seorang penduduk neraka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, kaifa wajadta madja'aka? Bagaimana
enak enggak kamu dapati tempat tinggal kamu nyaman gitu ya. Ditanya seperti itu. Enak di sana, gimana rasanya di neraka gitu ya. Fayaqulu syarra matja'in. Dia berkata, ya Allah, seburuk-buruknya tempat tinggal. Seburuk-buruknya tempat menetap di sana. Ya. Fayaqulu hal taftadi bi kurabil ardi dhahaban? Berarti enggak betah dong. Mau kamu tebus supaya bisa keluar dari sana. Tapi ditebus dengan ya emas seisi bumi punya. Kalau mau boleh gitu ya. Wah, dia langsung semangat. Qala fa yaqulu na'am ya rab. Penghuni neraka tersebut langsung semangat. Punya juga enggak gitu ya. Nomor belakangan nanti mungkin dia mau usaha kali. Karena udah saking sungguh. Gimana caranya kalau bisa keluar dari neraka kan dilakukan oleh penghuni neraka gitu ya. Walaupun harus mengumpulkan emas seisi bumi. Ya. Kata Allah, mau ditebus dengan emas seisi bumi. Ya. Aina'am ya Rab, mau ya Allah. Gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, bohong kamu. Ya. Kamu bohong. Ya. Qad sa'altuka aqalla min dzalika falam taf'al. Karena saya sudah pernah minta kepada kamu yang lebih ringan dari itu kamu enggak lakukan. Ya kan? Di dunia Allah tidak minta emas seisi bumi, enggak. Atau setengahnya juga enggak, gitu ya. Atau setengah dari tabungan kamu juga enggak. Yang Allah minta kan sedikit, 2,5%. Itu juga kalau sudah sampai nisab. Atau setiap tahun sekali zakat fitrah cuma 3,5 liter. Segitu doang yang Allah minta. Tapi kamu kan enggak menunaikan. Yang Allah minta sederhana sedikit doang. Bangun di waktu subuh, sholat subuh, sholat 5 waktu. Enggak sholat kamu dari pagi sampai sore, enggak. Gitu ya. Dari malam sampai ke pagi lagi kamu sujud terus, enggak Allah pinta seperti itu. Puasa dari apa lagi ketemu pagi lagi, enggak. Yang Allah pinta dari kita sedikit sekali. Tapi banyak kita enggak melakukannya kan? Berarti bohong gitu ya. Bohong orang kafir khususnya. Ya. Dan sampai kita kejadian seperti ini. Ya. Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana tempat kamu di neraka? Ya Allah, sengsara sekali ya Allah. Mau ditebus. Masa banyak-banyak mau ditebus sama uang 1 miliar. Mau ya Allah, bohong kamu. Kamu disuruh infak sepotong kurma aja pelit gitu ya kan. Kamu disuruh sholat subuh 2 rakaat aja malas kamu, maunya tidur terus. Ya, mau azan, mau qomat, tidur terus. Gitu. Enggak mau. Nah, ini ya. Ini hadis qudsi. Nah, sebenarnya di sini ada 2 yang dipanggil ya, yu'ta bi rajulin min ahlil jannah. Yang pertama dipanggil seorang penduduk surga gitu ya. Kemudian ditanya oleh Allah, ya bani Adam, kaifa manzilika fil jannah? Bagaimana tempat kamu di surga, enak gitu ya. Ya. Lalu dia jawab, khairu manzilin, ya Allah, tempat yang paling terbaik, udah paling top gitu ya. Terus Allah Subhanahu wa taala tanya ke dia lagi gitu ya. Ada yang kurang? Masih mau ada yang ditambah? Sal.
minta, ya nanti akan saya kasih gitu. Dia katakan, aduh, apalagi ya, bingung. Karena udah nikmat-nikmat di surganya udah mentok semua gitu, udah paling nikmat dia rasakan. Bingung dia. Saking bingungnya akhirnya mintanya, yaudah ya Allah kalau boleh ya, hidupkan saya lagi di dunia, kemudian matikan saya lagi dalam keadaan apa namanya, fisabilik, yaitu jihad di jalan, gitu ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa itu aja. Karena apa? Karena nikmatnya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi dipanggil ini tadi, penghuni neraka. Tanya, rumah kamu gimana? Tempat kamu hari ini seburuk-buruk ke tempat. Mau ditebus dengan sebumi emas? Mau ya Allah. Bohong kamu. Kadzabta. Dulu kamu masih hidup, aku minta yang lebih sedikit dari itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Ya. Kemudian diseretlah kembali dia ke neraka. Ya. Nah ini. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya ini hidup kesempatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit. Semuanya bukan urusan uang aja, tentang waktu. Kita kan pelit. Subuh jam 4.30. Ya. Udah ngelilir jam 4.15. Gitu ya. Masih 15 menit lagi ya, merem lagi. Tanggung dikit lagi. Pelit sekali 15 menit kamu bangun, ambil air wudu. Kalau masih ada waktu kamu sholat 2 rakaat itu kan sangat baik sekali gitu ya. Atau kamu baca Al-Quran sebelum subuh, walaupun 15 menit itu bisa lebih baik daripada dunia dan isinya gitu. Tapi nih, sedikit lagi aja tidur ya, enak gitu ya. Pelit sekali kita untuk menyerahkan 15 menit kantuk kita, itu sulit sekali gitu ya. 15 menit waktu kita untuk sholat, atau tenaga kita, atau pikiran kita, apalagi harta kita, aduh udah susah kalau berkaitan dengan harta, gitu ya. Allah minta gak banyak-banyak, tapi kita pelit, gitu ya. Nah seperti itu, jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal, ya. Kita dapat siksa Allah, kita ingin tebus. Gak bisa ditebus lagi siksa Allah di akhirat. Gak bisa ditebus. Ditebus bisa dengan amal soleh, gitu ya. Kalau dengan uang, gak bisa. Sebanyak apapun harta kita, kita udah mati, masuk kubur, udah lepas, putus, gitu ya. Gak dibawa sama kita. Walaupun dibawa ya, walaupun dibawa harta kita itu, gak bakal bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa buat menebus apa namanya, ajab Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini keadaan orang-orang kafir, menyedihkan sekali, prihatinkan sekali. Ya. Dan kita juga mengambil pelajaran darinya, jangan sampai kita menyesal seperti mereka, gitu ya. Wasariku wasariqatu faqtu aydihuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka berdua sebagai balasan jazaa'an bima kasaba, atas apa yang mereka lakukan berdua. Nakalan minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, man Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Yeah. Nah, ayat yang mulia ini berbicara tentang hukum pencurian, gitu ya. Berbicara tentang hukum pencurian, bahwa hukum mencuri itu potong tangan, tapi ada batasannya, gitu ya. Ada nisabnya. Kapan mencuri dipotong tangan? Kalau mencuri bakwan ya gak sampai dipotong tangan, gitu ya. Mencuri micin gitu ya, gak sampai dipotong tangan. Ada
batasan nilainya gitu ya. Nah, kita sering lihat ya di berita-berita kadang-kadang ada curi singkong di penjara 1 tahun. Sama dengan yang mencuri miliaran rupiah di penjara, koruptor gitu, mencuri 1 tahun juga. Ini kan aneh gitu ya. Kalau dalam Islam tidak seperti itu gitu ya. Ada batasan-batasannya. Dan masalah tentang nisab curian ini pembahasannya dalam fikih, di mana tangan, batasan tangan mana yang dipotong, tangan mana kiri apa kanan yang dipotong gitu ya. Gimana kalau ada dipotong kemudian masih mencuri lagi, mana yang dipotong gitu ya. Kalau udah habis tangan yang dipotong semua masih mencuri lagi, apa yang dipotong gitu. Itu ada penjelasannya, penjabarannya di hukum fikih. Dan di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu azizun hakim, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yaitu Allah Maha perkasa, Maha kuat, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya gitu ya. Dan hendaknya hamba-hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kekuasaannya, takut terhadap kemahabesarannya gitu. Karena Allah bisa menghendaki apa saja, mudah sekali kalau Allah ingin binasakan hamba-hambanya gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijaksana gitu ya. Maha bijaksana, hukumnya adil, hukumnya bijaksana, terdapat hikmah bagi kehidupan manusia dari apa yang telah ditetapkan di dalam hukum syariatnya ya. Nah, ini nanti insyaallah mungkin akan kita ulang lagi di perjumpaan berikutnya, yaitu ayat tentang pencurian ayat ke-28 berikut tafsirnya juga ya di kesempatan yang lainnya. Untuk kajian kita di kesempatan hari ini mungkin sampai di sini. Allahu a'lam bi'as-shawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.